Ratusan pelayat berdatangan ke rumah duka almarhum Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilavi di Perumahan Novo, Pancoran Mas, Kota Depok pada Senin, 7 Oktober 2024. Pantauan di lokasi, para pelayat baik dari kalangan anggota Polri maupun keluarga dan tetangga terus berdatangan sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Suasana rumah duka juga dipenuhi karangan bunga dari berbagai instansi dan individu. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana juga terlihat di lokasi menyampaikan bela sungkawa langsung ke ayah almarhum. Jenazah almarhum ditempatkan di ruang tamu rumah duka dengan menggunakan peti jenazah berwarna putih. Para pelayat nampak membacakan doa dan tahlil secara bergantian dengan ditemani pihak keluarga. Kapolres Boyolali, AKBP Yoga meninggal dunia pada Minggu, 6 Oktober 2024, petang usai menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, almarhum mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Batang, Jawa Tengah pada Selasa, 1 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.